السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويقونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاهتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عجل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبخدمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Sampai pada pembahasan sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mengenal sifat yang wajib bagi Allah. Ada 20. Lalu sifat yang mustahil bagi Allah ada 20. Lalu yang terakhir sifat perbuatan Allah atau perkara jaiz. Yang pertama, yang kemarin sudah kita bahas, perbuatan Allah tidak wajib dan tidak mustahil. Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Menciptakan apa saja selagi itu perkaranya mungkin terjadi, maka bagi Allah itu bukan kewajiban. Jadi anugerah Allah. Hingga dikatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, bukan dengan kewajiban Allah. Allah menjadikan apapun kepada kita itu betul-betul anugerah dari Allah.
pilihan Allah sendiri menjadikan segala yang muncul di jagat ini, menjadikan kita wujud, menjadikan orang tua kita, menjadikan perbuatan kita, memilihkan tempat kita, menjadikan segala keadaan kita ini murni pilihan Allah sendiri, dan itu perkara yang jaiz, bukan suatu kewajiban. Artinya, walaupun Allah itu zat yang maha baik, maka Allah tidak wajib menjadikan kebaikan kepada orang lain. Apabila ada kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain, kepada hamba-hambanya, maka kebaikan itu hukumnya jaiz, bukan wajib. Itu sifat perbuatan Allah yang pertama. Lawannya ada satu, apa? Mustahil wajib. Allah menjadikan apapun itu mustahil menjadikannya itu wajib, tapi hukumnya apa? Jaiz. Berbeda dengan pendapatnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini terkadang kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemikiran kita sudah terbawa oleh orang-orang tersebut karena mereka mudah mempengaruhi kita. Hingga banyak orang-orang Ahlus Sunnah labelnya kelihatannya NU, labelnya kelihatannya Asy'ariyah, tapi ketika ditanya pemahamannya seperti pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah harus menjadikan kebaikan. Kan Tuhan maha baik, maka Tuhan harus menjadikan kebaikan. Padahal hukumnya adalah jaiz, bukan kewajiban bagi Allah. Yahdillahi may yasha wa yudillu may yasha. Allah boleh saja memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah boleh saja tidak memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka memberikan apapun bagi Allah hukumnya jaiz. Memasukkan seorang hamba ke neraka, memasukkan seorang hamba ke surga, hukumnya jaiz. Mengutus utusan ke dunia, hukumnya jaiz. Jadi inilah pedoman Ahlus Sunnah yang pertama yang berkaitan dengan sifat perbuatan Allah. Yang kedua, sifat perbuatan Allah adalah tanazzahu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah dari mengambil faedah, maha suci Allah dari mengambil keuntungan dalam perbuatan-perbuatannya menciptakan sesuatu dan di dalam menetapkan hukum-hukumnya. Allah menciptakan makhluk, Allah tidak mengambil keuntungan apapun dari makhluk. Allah menciptakan alam dan Allah tidak mendapatkan keuntungan apapun dari menciptakan alam semesta. Jadi segala yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang membawa keuntungan bagi Allah. Bikin langit, bikin malaikat, bikin bumi, bikin matahari, bikin nabi. Semua yang dibikin oleh Allah itu tidak ada satupun yang keuntungan atau faedahnya kembali kepada Allah. Tidak membawa maslahat untuk Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh kepada alam semesta. Hingga seluruh alam ini diciptakan oleh Allah, tapi keuntungannya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun Allah menetapkan hukum-hukum. Apa hukum yang Allah tetapkan? Ya hukum yang dibawa oleh para nabi. Perintah wajib, perintah sunnah, perintah haram, perintah makruh, perintah mubah. Hukum ini diberlakukan oleh Allah untuk dikerjakan oleh makhluknya. Dan faedah dari ibadahnya makhluk itu tidak kembali kepada Allah. Makhluk diperintah sujud, diperintah taat, diperintah zikir, diperintah tasbih, diperintah tahmid. Semua perintah-perintah ini tidak kembali keuntungannya kepada Allah. Kita sholat, semua sedunia sholat tidak menambah kemuliaan bagi Allah, tidak menambahkan keagungan bagi Allah, tidak menambah tinggi derajat ketuhanannya Allah. Begitupun sedunia ini maksiat seluruhnya, enggak ada satupun yang taat, maka itu pun tidak mengurangi derajat kemuliaan Allah, tidak menurunkan derajat keagungannya. Kenapa? Allah ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh alam semesta. Hingga ibadahnya makhluk, taatnya makhluk, maksiatnya makhluk, ingkarnya makhluk, semua keuntungan dan kerugiannya kembali kepada makhluk itu sendiri. Apabila makhluk itu mau taat, maka makhluk itu yang untung. Apabila makhluk itu mau maksiat, maka makhluk itu sendiri yang rugi. Ini kita meluruskan bahasa yang sering muncul dari perkataannya ulama. Seringkali kita mendengar penafsiran dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata tujuannya untuk ibadah. Ini harus kita luruskan ini. Kalau tujuan itu disifatkan kepada perbuatan Allah, maka ini pensifatan yang salah kepada Allah. Tujuan itu bukan sifat perbuatan Allah. Kalau Allah menciptakan makhluk, manusia, jin, tujuannya untuk ibadah, saya tanya, sekarang ini seluruh makhluk ibadah enggak? Ibadah enggak? Ada yang kafir enggak? Berarti enggak semua makhluk ibadah. Ada yang maksiat enggak? Ada yang ingkar enggak? Berarti sekarang ini tidak seluruh makhluk ibadah kepada Allah. Kalau ada makhluk yang kemudian tidak ibadah, berarti tujuan Allah berhasil enggak? Kalau tujuan Allah tidak berhasil atau gagal, siapa yang menggagalkan tujuan Allah? Berarti ada kemampuan lain yang mampu menggagalkan, menghalangi tujuan Allah kalau begitu. Jadi perkataan Allah menciptakan makhluk tujuannya untuk ibadah, ini bukanlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara banyak para ustadz, para kiai ketika membacakan ayat itu memberikan pemahaman kepada pendengarnya bahwa Allah bertujuan menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Ini perlu kita kembalikan kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat perbuatan Allah tidak mengambil keuntungan. Kembali nih, kalau Allah punya tujuan, yang namanya tujuan itu pasti mengambil keuntungan. Setiap perbuatan
yang mempunyai tujuan selalu mengambil keuntungan. Contoh, contoh. Saya memasukkan anak saya ke sekolah. Tujuannya apa? Agar anak itu pinter. Setelah saya masukkan anak saya ke sekolah dan dia menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang berilmu, berarti tujuan saya berhasil. Tujuan saya ingin agar anak saya jadi anak yang pinter. Dan anak itu berhasil jadi pinter setelah saya taruh di sekolah. Berarti saya mendapatkan keuntungan dari bantuan sekolah. Sekolah itu membuat anak saya pinter, maka tujuan saya berhasil membuat anak saya jadi anak yang pinter berkat dibantu sama sekolahan. Itu yang namanya tujuan. Saya mau mengambil air di sumur. Tujuan saya ingin mengambil air di sumur. Yang air itu nanti akan saya manfaatkan. Tapi saya enggak bisa menggali sumur kalau enggak pakai cangkul. Maka cangkul itu membantu saya untuk mencapai tujuan saya. Jadi tujuan itu pasti mengambil keuntungan dari sesuatu. Tujuan itu pasti ada yang bisa menghalanginya apabila enggak tercapai. Sifat perbuatan yang seperti itu tidak boleh jadi sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan Allah dikatakan bertujuan, berarti Allah mengambil keuntungan dari sesuatu makhluknya untuk mencapai tujuannya. Allah menciptakan surga. Apabila dikatakan, oh Allah menciptakan surga agar hamba-hamba itu mendapatkan kenikmatan dari surga. Allah menciptakan surga agar para hamba mendapat kenikmatan dari surga. Maka Allah dibantu oleh surga untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Padahal surga tidak bisa memberikan kenikmatan pada hakikatnya. Yang memberikan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menjadikan kita mendapatkan kenikmatan di mana saja tempatnya. Di dunia Allah bisa kasih nikmat, di alam kubur Allah bisa kasih nikmat, di dalam surga Allah bisa kasih nikmat. Artinya untuk menjadikan kenikmatan Allah tidak butuh bantuannya siapa-siapa. Jadi apabila kita meletakkan, mensifatkan sifat tujuan pada perbuatan Allah, maka ini adalah menyifati Allah dengan sifat makhluk. Karena tujuan adalah perbuatan makhluk, bukan tujuan, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita punya dua penjelasan, kita dikenalkan oleh ulama dengan dua sifat perbuatan Allah. Pedoman ini, jangan sampai kita mensifati perbuatan Allah dengan menyamakan seperti perbuatan makhluk. Yang pertama, Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Yang kedua, Allah tidak mengambil keuntungan dari apapun yang diciptakan. Baik itu bentuknya menciptakan makhluk atau menciptakan hukum-hukum yang diberlakukan kepada makhluk. Itu sifat apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Lawannya juga ada satu, apa itu? Mustahil Allah mengambil keuntungan. Wajib Allah tidak mengambil keuntungan, mustahil Allah mengambil keuntungan. Kemudian setelah bicara sifat perbuatan Allah, yang kedua kita akan bicara sifat perbuatan makhluk. Biar kita tahu sifat kita itu aslinya seperti apa. Biar kamu jangan tertipu dengan hiasan, dengan polesan yang diberikan Allah kepada kita. Kita ini kan lahir telanjang. Ketika kita diberikan pakaian, berarti pakaian itu bukan pakaian asli kita. Aslinya kita itu enggak bawa apa-apa. Nah, seringkali banyak orang yang tertipu ketika sudah diberikan hiasan, dia tertipu, dianggap hiasan itulah dirinya. Padahal enggak begitu. Diri kita itu bukan begitu aslinya. Nah, kita mau ditunjukkan aslinya sifat perbuatan kita itu seperti apa. Dikatakan oleh Ibnu Utsman, "Alla ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi." Sifat perbuatan kita yang pertama adalah tidak ada sesuatu pun di dalam alam semesta ini yang bisa memberi, yang bisa menimbulkan pengaruh dengan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Manusia oleh Allah diberikan kekuatan. Batu dikasih kekuatan, api dikasih kekuatan, pisau dikasih kekuatan, nasi dikasih kekuatan, matahari, masing-masing semua dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tadinya itu enggak punya kemampuan, yang tadinya itu nol kosong, kemudian oleh Allah diberikan satu hiasan, satu keadaan, diberikan oleh Allah satu kekuatan. Tapi kita harus kembalikan kepada dasarnya bahwa kekuatan apapun yang kita miliki, kekuatan itu tidak bisa menghasilkan apapun. Coba. Ini aslinya kita. Jadi kamu jangan tertipu ketika kamu melihat api, kamu tempelkan pada sesuatu kemudian terbakar, kamu anggap yang membakar itu api. Api enggak bisa membakar. Kamu makan nasi lalu kamu kenyang, kamu anggap kenyangnya berasal dari nasi, maka itu keadaan yang sekarang membuat banyak orang tertipu. Minum obat, dikira obat bisa menyembuhkan. Dan banyak kejadian-kejadian yang lainnya yang kita lihat dalam pandangan kita, kemudian kita tertipu dengan keadaan-keadaan tersebut. Seperti contohnya, kita datang ke tempatnya para wali. Datang ke tempatnya Habib Hussein, ataupun datang ke tempat wali-wali yang masih hidup. Setelah kita datang ke sana, kemudian tiba-tiba kita enggak sengaja membuat wali itu tersinggung, lalu kemudian keluar dari mulutnya wali itu, kamu celaka. Tiba-tiba di jalan kita tertabrak, maka tertabraknya kita
bukan dari wali itu. Kekuatan wali enggak bisa menghasilkan apapun, enggak bisa. Yang menjadikan kita tertabrak adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan wali, bukan. Kita datang ke makamnya Habib Husain bin Abu Bakar Idrus, kita minta wasilah ya Bu Husain. Saya dalam keadaan susah, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan, maka mohon mintakan kepada Allah, engkau kan karomah, engkau penuh berkah, mintakan kepada Allah agar aku mendapat kemudahan, mendapat jalan keluar. Ketika mendapatkan sesuatu, itu bukan dari kekuatan Habib Husain, tapi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiqad, ini akidah Ahlussunnah. Kita meyakini bahwa tidak ada satupun dari sifat makhluk yang bisa menghasilkan apapun dengan kekuatannya sendiri. Gambarannya gampang. Kalau saya mengangkat botol ini, kamu katakan saya kuat, betul? Kalau saya angkat meja ini gimana? Habib kuat. Kalau saya angkat tiang ini gimana? Habib super kuat. Ya. Yang kamu lihat, saya bisa mengangkat sesuatu. Kalau kamu anggap yang mengangkat ini kekuatan saya, kamu tertipu. Kalau kamu lihat orang-orang bekerja begini dengan segala macam kegiatannya, kemudian kamu anggap kekuatan mereka lah yang menghasilkan itu semua, kamu tertipu. Sesuatu ini terangkat bukan dengan kekuatan saya, tapi dua hal ini diangkat bersamaan oleh Allah. Tangan saya bisa terangkat sendiri. Allah menjadikan tangan saya bergerak. Sisi yang lain, Allah menjadikan botol dan tangan bersamaan di tangan saya dan bersamaan digerakkan. Terlihat sepertinya saya yang mengangkat botol. Maka dianggap kekuatan saya lah yang bisa mengangkatnya. Padahal pada makna hakikat, Allah yang menjadikan saya bisa mengangkat. Kalian sholat, Allahu Akbar. Tangan yang kamu angkat ini atas pertolongan Allah, bukan kekuatan kamu, bukan. Saya nanya, di luar Batang ini banyak orang yang kuat, tapi saya lihat di luar Batang ini banyak orang yang enggak bisa ngangkat tangannya untuk takbir. Ya, ada. Di luar Batang ini banyak orang bisa berjalan, tapi banyak orang yang enggak bisa berjalan masuk ke masjid ini. Ya, ada. Kenapa? Bukan kekuatannya, tapi Allah tidak menjalankannya ke masjid ini. Walaupun dia punya kekuatan, dia tidak bisa menggerakkannya sendiri apabila tidak atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu jangan tertipu dengan apa yang kamu lihat. Mike Tyson itu kuat, Bib. Sekali pukul koit. Maka ingat, kalau kamu anggap kekuatannya Mike Tyson itu yang menjatuhkan lawannya, kamu tertipu. Jadi kamu harus mengembalikan, yang menjadikannya adalah Allah. Tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, tidak akan terjadi. Kita ingat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i
huwa samiul alim. Apa kata Nabi? Kalau kamu baca bismillahilladzi la yadzurru ma'asmi, tidak ada satupun yang bisa membuat madharat, tidak ada satupun yang bisa membuat keburukan terjadi apabila tidak atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu datang ada orang yang punya keinginan memukul kamu, tapi Allah tidak menghendaki kamu terpukul, ya kamu gak akan dipukul, gak bisa. Kenapa? Harus atas izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam hadis yang lain, apabila seluruh manusia dikumpulkan, seluruh manusia itu banyak gak? Seluruh manusia dikumpulkan, kemudian seluruh manusia itu ingin menggeser sebiji gandum, maka biji gandum itu tidak akan tergeser apabila tidak atas kehendaknya Allah. Berarti kekuatan manusia sedunia, kekuatan manusia sedunia tidak bisa menggeser sebiji gandum. Apalagi kekuatan kamu sendiri. Kekuatan manusia sedunia bersama-sama ingin menggeser sebiji gandum tidak akan berhasil apabila tidak dikehendaki oleh Allah gandum itu tergeser. Berarti tergesernya gandum itu bukan karena kekuatan manusia, tapi atas kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat diri kita, hakikat perbuatan kita. Walaupun kamu diberi kekuatan, tapi kamu harus tahu kekuatan itu akan punya hasil apabila dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk isya, kita dengar adzan isya sebentar. الله أكبر الله أكبر الله Thank you.
وسلم. اللهم رب هذه الدعاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وبدل المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Ini sifat perbuatan makhluk yang pertama adalah kekuatan makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dari dirinya sendiri. Makanya kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kita tidak bisa mendatangi ketaatan, ibadah, puasa, haji, tidak bisa kita datangi, tidak bisa. Kemaksiatan, minum arak, zina, perjudian, riba, enggak bisa kita hindari, enggak bisa. Apabila tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia yang begitu maju, kalau kita melihat berbagai macam negara-negara punya pesawat, punya tank, punya alat-alat tempur, punya pistol, punya, maka itu semua yang mereka rencanakan ingin menghancurkan negara lain, ingin membunuh orang lain, ini menghasut orang lain. Maka ketahuilah semua itu tidak akan bisa terjadi apabila tidak dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat peristiwa peristiwa perang Badar. Ketika perang Badar, pasukan umat Islam hanya berjumlah 300 orang dengan senjata yang sangat minim, hanya dengan 2 ekor kuda, hanya dengan beberapa unta yang kemudian bergantian satu dengan lain, tanpa baju perang, tanpa senjata yang lengkap, melawan 1000 pasukan yang lengkap, senjata lengkap, dengan baju besi yang lengkap, kuda yang lengkap. Nabi mengatakan, apa kalian berani? Maka dengan mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwa sami'ul 'alim, berangkat para sahabat melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang dengan pasukan lengkap. Siapa yang menang? Umat Islam. Dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, orang kafir yang begitu kuat, yang begitu dahsyat, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia berapa tahun dijajah? Pakai apa kita perang? Bambu runcing. Menang apa kalah? Dengan siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu mikir pakai matematika, matematikanya yang hitung jangan kamulah malaikat yang hitung yang enggak pernah salah. Coba ini kalau pakai bambu runcing, perang melawan tank, melawan pistol, melawan bom, menang kira-kira? Itu cara ngitungnya, dari mana bisa menang? Tapi kenapa kok menang? Karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pernah mengandalkan diri kita. Andalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Diketahuilah kita tidak punya kemampuan apapun apabila tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang ahli tauhid itu ketika mengartikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak diartikan hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ahli tauhid enggak mengartikannya ke arah itu, tapi mengartikannya apabila tanpa pertolonganmu ya Allah aku tidak bisa ibadah, gitu. Bukan aku bisa ibadah, bukan. Kalau kamu mengatakan ya Allah aku bisa ibadah dan ibadahku hanya kepadamu, aku minta tolongnya hanya kepadamu ya Allah, itu anggapan kamu menganggap kemampuan kamu bisa kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita mau kembali kepada makna akidah, maka kita harus kembalikan bahwa apabila tanpa pertolongan Allah saya enggak bisa ibadah. Boro-boro takbir, boro-boro zikir, boro-boro sujud, boro-boro rukuk, bergerak sedikit pun saya tidak bisa apabila tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat perbuatan makhluk yang pertama, daya upaya kita, kekuatan kita yang diberikan Allah itu hanyalah pakaian yang Allah pakaikan. Tapi jangan sampai tertipu dengan pakaian itu. Karena kalau pakaian itu dibuka kembali, kita enggak punya apa-apa. Dan pakaian itu akan bisa membawa kepada hasil apabila ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh punya cincin dari kiai, kamu boleh punya cincin dari Habib, kamu boleh punya cincin yang ampuh. Jangankan cincin yang kecil, yang gede sekalian, segede batu bata, kamu ingat. Maka cincin itu kekuatannya tidak bisa menghasilkan apapun tanpa izin Allah, tanpa pertolongan Allah. Jadi kamu jangan syirik menganggap, nih bisa begini nih, ini kalau saya pukul pingsan kamu. Enggak ada, enggak ada. Ahlu sunnah selalu mengedepankan insya Allah. Apapun selalu insya Allah. Saya pukul insya Allah pingsan kamu. Saya minum insya Allah sembuh. Saya makan insya Allah kenyang. Kalau kamu enggak pakai insya Allah, kamu melupakan pertolongan Allah. Dan berarti kamu lupa kepada hakikat diri kamu, yang diri kamu itu aslinya tidak punya hasil apapun dari perbuatannya. Semua perbuatan kita apabila bisa menghasilkan sesuatu, yakinlah hasil itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah kita sambung yang akan datang nanti bicara sifatnya makhluk yang kedua. Dengan kita tahu sifat diri kita, kita akan menyadari kita tidak akan tertipu dengan apapun yang kita lihat. Kita akan tahu bahwa apapun yang kita lihat ini semuanya ada hasil, ada keberhasilan, ada kepemilikan, ada semuanya atas pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, naungan Allah, pertolongan Allah, dijadikan senantiasa bisa taat kepada Allah, menghindari maksiat-maksiat, menjadi orang-orang yang taat sampai kepada hari kematian kita, tetap menjaga iman Islam kita hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اغفر لنا وأننا أشرفنا على الأرض أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولانا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل رسول صلى وسلم ربي عليه أثر حبي وآله تنسي سحبي والحمد للإله في البدء والثني والحمد لله في البدء والثني سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته